kami selaku PKL ini memang PKL yang kooperatif. Selalu dan tidak pernah sampai seperti ini. Tapi keberadaan kami di sini hampir 25 tahun. Jadi, sepertinya apabila dalam kongres sekarang ini, kami sangat merasa bahwa sangat memprihatinkan dalam kondisi PKL, sehingga kami melakukan aksi ini bukan kami tidak menghargai, tapi kami ingin menuntut kami dikembalikan ke lokasi semula, walaupun nanti cuma dalam aturan yang bagaimana juga bisa dimusyawarahkan dari kami dan dari pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto. Sausai donga, masa malah pada nyanyi kanggo bupati. Suasana dadi ayem tentrem aling demo kuwi mau. Ora lecuwi, koordinator demo diolehna mlebu maring kantor bupati kanggo ngaturna unek-uneke. Sekang Wonosobo, BMDNO ngabarake.